Balik lagi di channel The Raspi Family. Hari ini kita mau ngapain, Nah? Mau makan pisang tanduk, coklat, keju, susu, sama minumnya nih. Apa namanya? Alcokrim. Tapi kita pesan yang original. Kalau yang mama, kalau Nela apa? Aku alcokrim Milo. Oh, dia yang pakai Milo. Ini belinya tadi di Padepangan. Harganya murah loh. Kita coba minumnya dulu ya. Oh, kamu udah minum, ya Allah. Eh, kamu buka aja deh. Ininya. Dia pakai alpukat es, kemudian pakai es krim vanila. Bisa ditentuin es krimnya coklat atau vanila. Aku udah diaduk ya kan. Kalau Nela pakai Milo, kita cobain dulu ya. Bubuk Milo. Aku mau cobain dari atas. Mantap. Alpukatnya berasa banget. Ditambah es krim vanila, rasanya betul-betul. Sekarang kita cobain nih pisang tanduknya. Gimana kita ininya? Ini kita beli di satu tempat ya. Jadi dia di sebelahan ada alpukat ini juga sama pisang tanduknya juga. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau cobain apa ya? Pisang tanduknya doang dong. Aku tadi udah cobain pakai pisangnya doang, enak. Enak. Coba deh. Aku mau pakai ini. Makan. Coba deh pisangnya aja udah manis sih. Ya, udah manis ya. Pisangnya udah manis. Udah manis. Mau pakai pisangnya sama pakai seres sama keju. Ada seres. Enak. Cuma seresnya seres biasa sih, maksudnya bukan yang kayak seres-seres gitu ya, yang ini yang apa? Nah, tambah dikit gitu. Ini harganya cuma 15.000. Kalau ini harganya 16.000, ini yang gede loh ya ukurannya. Kalau yang kecil lebih murah 13.000. Kalau yang ini harganya 19.000. 19.000? Kok bisa? 19.000. Oh, karena milonya ya? Gula semua nih kita makan hari ini. Emang pisang gula? Oh, seresnya. Itu dia mah. Aku sampai kena tusuk kamu mulu. Tadi pisang tanduk. Kayunya kayaknya lambat. Kayunya. Enak kan? Es krim vanilanya tuh bikin rasa alpukatnya tuh jadi semakin tambah rasa. Mantap. Namanya pisang tanduk artinya apa? Bukan artinya apa, Nak. Memang namanya pisang tanduk ini. Oh, nama pisang. Nah. Kirain kayak
goreng. Sepertinya Daniela harus diajarin nama-nama pisang. Banyak ke namanya? Banyak lah, kamu bisa cari di Google kok. Semua nama-nama pisang. Gitu. Hmm. Tapi enak banget tau gak? Nonton lipnya. Dia ngasih toppingnya tuh gak pelit banget. Banyak. Sekalian banyak. Dan ini pisangnya udah. Yang paling enak itu pas digoreng. Baunya. Gitu. Mantap. Banyak kan nonton TikTok. Kamu gasal-gasal. Enak. Kayak kencing gitu. Ada yang mau jatuh. Ada yang jatuh juga. Enak banget. Tapi kalau yang doyan manis nih, langsung aja. Waduh, mantap banget. Tapi kalau yang gak doyan enak. Oh, lama enak. Ayo berhubung kita doyan manis ya. Udah kita tas cheese. Kenapa aku makannya kayak gini sih? Kenapa mah? Wow. Kaku. Abis tinggal toppingnya doang. Suapan terakhir. Enggak lah. Ih, masih ada. Iya. Yang habis ini. Aku lebih suka pisangnya. Masih ada isian dari aku jatuhin. Abis makan yang manis, minum ini. Manis? Enggak, malah enggak terlalu manis. Karena ini kan enggak terlalu manis. Original. Ini pokoknya enggak terlalu manis soalnya. Jadi pas. Mana es krim aku? Es krim udah cair. Coba kalau cobain, kalau campur Milo rasanya kayak apa kan? Enak kak? Kayak alpukat biasa, tapi kayak ada sedikit kayak manis-manis gitu. Karena kan Milo. Enak kak? Milonya gak terlalu berasa. Sama alpukatnya doang kan? Alpukatnya doang. Krimnya. Aku beli karena ada es krim. Kalau kalian mau cobain untuk yang alcok krim ini, dia ada di Jalan Pademangan 4. Kalau kalian juga nggak mau keluar, kalian bisa ke melalui pesan di GrabFood juga udah ada kok. Tapi carinya alcok krim aja ya. Baru dia bisa keluar. Namanya alcok krim. Artinya alpukat kocok es krim. Berarti mama
Sa, itu dong. Mama itu alpukat kocok es krim. Kalau aku alpukat kocok es krim Milo. Oke. Dah. Ya. Nanti kita habisin ya. Ya. Pokoknya sekian review makanan yang hari ini. Kita akan balik lagi di video selanjutnya, tapi tetap jangan lupa di-subscribe, like, comment, share ke teman-teman semua, dan juga jangan lupa bunyiin tanda loncengnya agar bisa jadi orang pertama yang update kalau misalkan kita punya video baru. Dadah.